العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهAlhamdulillah. Nah, sama-sama lah kita mencak syukur pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala hidayah taufik dapat boleh kita bersama pula pada malam ni. Ha, semoga dengan kelimah alhamdulillah ni dan senantiasa lah kita kena puja puji ke Tuhan semua. Tambah-tambah lagi dia boleh pilih kita mari mengaji, boleh ibadat kepada dia ni. Tak ada rega lah yang kita nak boleh balas kepada dia tu, moga dia berlaku, okey. Nah, benda baik, benda jahat tu dia kena laku-laku. Nah, tiba-tiba dia boleh pilih kita ni dapat boleh bersama dalam majlis ilmu ni. Nah, samalah kita ucap alhamdulillah. Tambah-tambah lagi kelimah alhamdulillah ni pula, siapa ada serga nanti pun tak habis lagi kita duk guna dia. Nah, dalil tu yang sebutnya wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dah kusudah orang duduk dalam syurga ni duduk ucap alhamdulillah lagi tak habis lagi. Apatah dalam dunia kita kata dah ada pun sifat takwa ikhlas ni sobas kat dunia ya. Bila pejam mata ke habis dah lah kisah dia nya. Pas duduk dalam syurga pula tak ada dah patah lari. Nah, suruh buat tak ada dah. Dalam syurga ni puja nafsu sungguh-sungguh. Fiha ma tastahihil anfus. Di dalam syurga ni, nah, benda yang dipuja oleh hawa nafsu tak ada berlaku. Ah, sebab tu benda kara yang dibuat amal ibadat ke apa tak ada dah. Ah, patah larang pula tak ada dalam syurga dah. Allah puja nafsu sungguh-sungguh. Lah ni kita nak puja nafsu, kita nak dah bergalak dengan nafsu tak leh dia ada tara dia. Nah, siapa tak mengaji, siapa tak sembahyang tak boleh kerana dia ada tahak dia. Tilka hududullah fala ta'taduha. Nah, galu siap dah ada hak tahak dia, jangan mudah lakahlah. Nah, galak-galak nafsu pun hak dalam sarung uzin tak apalah. Nah, siapa membawa galak nafsu jadi perkara yang jadi haram dengan Tuhan, ha, ada janji balas. Tapi le serga esok-esok ni tak ada dah. Nah, puja-puji ke Tuhan ni sebab kalau buat gapo lari gapo tak ada dah. Semata-mata puja nafsu lah. Sebab tu nak buat amal nak gapo tah dunia ni lah. Dalam syurga ni bukan tempat kerja amal ibadat dah. Tempat ya Tuhan nak balas untuk nak pujakan nafsu kita dah. Ha, tu di antaranya. Ha, kemudian kita mari sambung mula malam ni dalam kitab penawar bagi hati lagi ni duk cara dari segi bak zahid. Ha, dah zahid tu kita ketilah termasuklah sifat yang dipuji oleh sarok. Sarok kena benar lah. Siapa lagi pakai zahid mana beci kepada dunia hak tak ada beri pedah bahasa akhirat. Dunia tu ya ada dua. Ada dunia hak pedah bahasa akhirat. Dan ada pula dunia hak tak ada pedah bahasa akhirat. Kamariye hak dunia tak ada pedah bahasa akhirat ni wajib kita kena beci, jangan duk suka dengan dia, jangan duk galik dengan dia. Ha, sebab membawa kepada dunia hak tak ada pedah akhirat ni rugi kita lah. Sebab tu zahid ni kita kena becilah kepada dunia, yakni hati kita tak sakut dengan dunia hak tak ada pedah akhirat. Tapi mudah ke payah kita nak mari beci kepada dunia ni? Jawab payah. Hari ni moga kita hidup dalam dunia ni rasa pun dunia. Duk makan, duk tepuh pun dunia. Duk dengar pun dunia. Duk nampak pun dunia. Lepas tu nak pergi kasih ke akhirat tu mudah ke payah. Ha, tu kita kira-kira sikitlah. Payahlah. Malaikat tu yang buka taufik, we baru nampak lah akhirat. Ha, sebab tu dia awak hari satu perkara. Nah, dalam sifat mahmudah yang dipuji oleh syarok ni, zahid makna beci kepada dunia. Lepas tu nak lahir zahid tu gapo perkara? Dia kata bahawa ni tiga perkara. Nak mari timur zahid beci pada dunia, ya tamu, nah, kita kena takut ke neraka Allah. Ha, takut ke janji akhirat esok, orang yang salah, orang yang kafir, orang yang maksiat ni, mana adalah Allah Ta'ala janji neraka. Kama dia nak timur zahid beci kepada dunia, hak tak ada pedah akhirat ni, kena mari kita takut kepada api neraka, baru timur zahid, dia kata. Nombor duanya, nak lahirkan zahid ni, mana kita gemar pada nikmat akhirat. Ha, dah nikmat pada akhirat. Orang yang paling gemar pada nikmat akhirat.
Ha, jadi kita buat amal gapo ni tujuan orang pengen hati kitanya nak balas rego dan nikmat-nikmat di akhirat esok. Sebagaimana pezang hidup raya al jannatu wa na'i bermula serga wa na'imuha dan pula segala-gala nikmat dalam serga kakah mah makan minum tempat tidur orang betina buah kayu semua tu nikmat dalam serga ni sa'dul amui butuh buah butuhnya bahagia limai yusalli bagi mereka yang selawat wa yusallimu dan bagi mereka yang ucap salam wa yubarik alaih dan mereka yang ucap wa barik di atas Nabi Muhammad. Pas kita malam ni satu daripada bulan Rabiul Awal dah ni, esok ni sambut lah pas kita tak ada menggolai lah yang kita nak banyak sekali dia bulan Rabiul Awal ni selawat Nabi lah. Yang kedua kita banyak dengar kisah-kisah beranak ke Nabi ni. Nah, apa tu yang tiga pula kita banyak pula turut sunuh-sunuh dia. Karena lezangi ni Nabi royak belakolah kata dia ni dan lezangi dia waktu Nabi ni sifat tawaduk. Nabi ni pula kerja, Nabi pula wayuhibbul fuqara awal masakin. Nabi ya kasih saya ke orang susah. Ya tak ada hina ke orang pakai miskin Nabi. Wa yajlisuna ma'ahum ya duduk sekali dengan orang-orang miskin. Ini sifat-sifat Nabi kita kena tirulah. Tu dia panggil kita pedah buat maulidin Nabi ini kita nak tiru perangai Nabi. Duk ke ya lagu mana dengan musyarakat, duk ke lagu mana dengan orang miskin. Pas Nabi setara mana ke bawah hai dia, Nabi sifat lagu mana. Nah, pas kita kena selawat ke dia, nak wi khabar tolong-tolong pakak peringatlah kata esok masuk satu Rabiul Awal dah weh. Kita pakak-pakak mai dengar zangi, pakak mai dengar kisah Nabi. Kita kena pangkat banyak selawat Nabi, hari beranak Nabi, kita kena besar. Hari ini kena besarnya kerana Tuhan besar kau Nabi Muhammad. Fa innal fadl, fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun. Adalah berdoh dia kata tu. Maka sesungguhnya kelebihan Rasulullah ni laisa lahu haddun, tak ada ada sakat teh behin. Allah tu nak ayat fayu uriba anhu natikum bipahmin. Kalau kita betul-betul ngalidah duk royak kelebihan Nabi sup mulut kita tak habis. Ni tu hewi kau Nabi Muhammad. Pak kita nak besar Nabi nangau tak leh. Ha tu dia ada tu hewi kau Nabi Muhammad ni kita royak kita menerih. Fayu uriba anhu natikum bipahmin. Kita duk menerih duk beroyak cara kelebihan Nabi ni habis tutup mulut kita kecek mudah pa mati tak habis lagi tu hewi kau Nabi Muhammad. Ha tu pa kita kena sebarlah. Ha dek esok lusa kena royak semua termasuk boleh maulud dah weh. Lebih-lebih lagi kita pakak wak maulud rumah, lebih-lebih lagi kita pakak selawat. Tengok tu fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun, maka sesungguhnya kelebihan Nabi Muhammad ni tak ada sakat teh. Nah, laisa lahu haddun, tak ada ada baginya kesakatan. Kita nak puji, nak puja tu sebut kelebihan ya sup tutup mulut kita tak habis. Atu doa ya lebardah kena ayat tu Nabi Muhammad tu ai pangkat dia. Ha lalu tu pangkat sebarlah. Nah, awi pangkat boleh kita tahu kata ni boleh boleh beranak Nabi Muhammad. Ha dah, ha tu baiklah. Patu lama 3 kita mari sambunglah sahabat-sahabat yang kita nak lahirkan zahir lama 3 ni gapo weh. Nah, lama tamu kerana takut kepada neraka. Duanya kita gemar dengan nikmat syurga akhirat esok. Lama 3, yang ketiga daripada 3 perkara. Dan perkara menjadi sahabat lahir zahir ni iaitu yang lebih tinggi. Hak ni lebih tinggi sekali ni. Lebih tinggi lagu mana? Bahawa adalah sahabat bagi zahir itu membersihkan diri. Ya wak membesar dah. Tak masuk ke itu. Nak membersih. Membersihkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi nak ayat atas perkara yang lain itu tak peduli. Ha, berpaling semakna tak peduli. Tak wak kira langsung. Tak ada sakut sahbuk. Hak dia peduli benda dengan Allah Ta'ala. Ah, dah orang panggil hok ni hok tinggi sekali weh. Payahlah royak tu boleh. Dah tak ada sakut dengan muka lain dah. Hak dunia ni tak ada. Hak akhirat pun dak dah. Semata-mata dengan Allah Taala. Hok ni tinggi sekali ni. Kalau ba ikhlas gak beheng lillahi taala. Aku semaya kerana Allah. Aku ambil semaya kerana Allah. Aku mengerjakan umrah kerana Allah. Nah, aku keluar zakat pun kerana Allah. Kerana Allah tak ada atau nak dengan serga. Tak ada takut kau dengan kau. Semata-mata
aku buat amal ni, nah, mana nak junjung perintah Tuhan zat Allah Ta'ala semata-mata. Tinggi lah orang satu tu. Tapi tinggi tu royak boleh, hati nak sampai situ bukan orang sebagai orang lah. Golek kaya kita ni buat amal ni tu orang nak kau serga ya. Golek kaya kita buat amal ni takut lah kubur, takut lah neraka tu. Tapi tak apa, ikhlas dah. Ikhlas lama dua, lama tiga. Sabit Bak Zahid pun lagu tu juga. Hak lama satu kita beci pada dunia tu dengan sebab nak lahir beci pada dunia sebab takut kan neraka. Lama dua nak beci pada dunia dengan sebab kita gemar ke akhirat. Dunia tak seroyak gapo tak gerai, tak keliru. Sebab you nampak nikmat akhirat noh. Tu Zahid juga. Lama tiga ni tak ada pandai mengo lain dah. Hati tak ada pendoli kepada benda lain, yakni semata-mata Allah Taala ya. Oh, hak ni tinggi benar. Tak ada sakut dengan syurga, tak sakut dengan neraka. Ha, ni tinggi kalau bak ikhlas hak lama satu orang panggil lillahi taala dah. Ha, terbaik. Dan itu Zahid sekelia arifin. Habis tu bukan kelas kita. Zahid semata-mata memandang kepada Allah, yang lain tidak pendoli. Hak ni kena kepada Zahid orang arifin. Orang arifin masuk orang wali-wali lah. Ha, orang wali, orang kenal Tuhan dengan mata hati sungguh. Tak berhajat pada dalil dah orang ni. Aduk kepada demo kelah ni lah kalau orang arifin, orang wali-waliullah, orang-orang solihin. Ha, terkelah orang semata-mata ya Zahid dah kepada Allah dah Zahid kepada bagai yang lain pada Allah Taala, ia boleh Zahid lebih. Tak peduli, tak padu, tak terkap dalam hati semata-mata kerana Allah. Allah tinggi hak ni deh. Ha, terbaik. Dan bahawasanya Zahid yang lebih sepenuh Zahid pada tiap-tiap yang lain, mana tiap-tiap bagai yang lain daripada Allah Ta'ala. Nah, Zahid tadi pada dunia, pada akhirat. Ini tinggi sungguh lah. Hati tak ada sakut kepada dunia dan tak sakut ke akhirat. Gemar serga sedak tahu mana balas saya serga gini-gini. Kalau mu boleh tinggal dunia gini, balas saya serga gini-gini. Mu wa'amah gini, balas serga gini. Wa'amah gini lepas pada neraka. Dia tak nampak di situ. Ya tak nampak dak. Ya semata-mata sempurna Zahid yang beci pada dunia akhirat, pakai beci lah kalau semata-mata menututi keridaan Tuhan. Oh, ni tinggi benarlah. Tak ada cara kau serga, tak ada cara kau takut kau neraka dah. Ya wa amma. Semata-mata Allah Taala lah. Ha, ni orang panggil hok ni hok tinggi sekali ni orang panggil sempurna Zahid dan ni orang panggil. Ha, dah. Dan kurang daripadanya daripada sak nilah. Aku ha, kurang daripada Zahid hok kata apa nama ni pada tiap-tiap yang lain daripada Allah pada dunia akhirat ni Zahid dunia saja. Ha, hok ni ngan dunia tak sakut eh. Nah, sebut kata dunia yang tak ada pedah akhirat dia boleh tinggal. Sama ada buah, sama ada kecek benda sia-sia, sama ada buat teh duk main ke apa, sebut kata benda ni tak ada gegar sisi sarah, dia pakai tinggal lah dah. Kita ni dok dek puah-puah ke buah-puah-puah dah kopi puah-puah dah mahai benda-benda yang tak ada ada gegar, dia tak ada dah. Sebut kata benda yang tak ada ada gegar akhirat, dia pakai beci selalu dah. Allah ni tinggi benar lah ni. Dek eh ha, tapi akhirat ya no. Ya boleh Zahid dah dunia dia kata. Dah, Zahid dunia saja sama ada harta, tak ada nak harta. Ha, tapi harta dia belana tapi tak ada sakut dengan harta. Dah, dah atawa kemegahan tamneng. Dah, tamneng tu tamneng tak ada sakut dok hati dengan tamneng gapo dok. Ha, dah. Atawa bersedak-sedak atawa lain-lainnya, bersedak pakaian pun molek makan pun sedak. Hak ni pukul kau orang bodoh selalu. Orang nak wis sedak, orang nak wis seni. Nah, orang nak wis janguk tosi. Oh bodoh. Ha, kita pukul kata dia bodoh, padahal dia tak ada bodoh. Dah dia ada itah nikmat akhirat tu. Sebab nikmat akhirat tak leh nak ukur dengan dunia. Kita pukul bodoh. Oh, nak wis tamnen tosi bodoh. Nak wis rumah tosi, nak wis kereta baru tosi. Nak wis pakaian, nak wis makan sedak-sedak tosi. Hayo tok se tu bukan apa kerana dia ada menutup ti akhirat. Dia duk nampak honung tu. Ha, pas salah ke dia ambil tak salah kan orang panggil benda makan benda sedak ni bukan duk salah. Tapi dia takut galik dengan akhirat pakai tinggal dulu. Han sabe kata payahnya hok ni ni. Orang nak tak nayuk gitu se. Orang nak tak apa nama putai gitu se. Ha, buat apa? Takut galik dengan akhirat. Padahal buku tamneng tak ada salah. Oh, tapi benda menjadikan galik akhirat dia tok se situ. Ha, sabit pukul demo bodoh selalu. Bodoh kena wis ne bodoh kena wis segar bodoh kena wis molek. Ha, bodoh kena wis kaya. Tak si.
Tu orang pai kita segi tilik kata bodoh, tapi pada hakikat dia tu cerdik sebab dia dah tinggal keseningan dunia ni kerana dia menutup ti keseningan akhirat. Harta apa tak sih? Tamnaing apa tak sih? Bersedak-sedak apa tak sih? Ni orang panggil hok ni, tapi akhirat dah akhirat you know. Hok sana dia tinggal dua akhirat apa tak sih, dunia apa tak sih. Semata-mata dia nak know pandai kepada Allah Taala, orang arifin. Akhirat tak sih juga. Nah, dunia tu matalah dah. Semata-mata dia pandai kepada Allah. Yang lain tak ada pandai. Sebab akhirat pun dia panggil makhluk juga. Nah, apa nama dunia pun dia panggil alam juga. Dia tinggal belakang. Nak kepada Tuhan esok. Okay. Habis dia panggil lain daripada zat Tuhan. Masiwallahu aisifati. Lagi pula, apa nama ni? Masiwallahu bagai yang lain pada Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala, dia panggil alam belakang. Tak ada dia kira lah alam akhirat, alam dunia. Tiba-tiba dia boleh tinggal, dia tak sih kedua. Sama ada akhirat atau dunia. Mari honing, dia boleh zahid dunia saja je. Harta tak ada, nak tak ada sakup. Kemegahan pun tak ada sakup. Dan sedak gapo lah, sedak gapo pakai dia comel pun tak ada nak. Ha, honing pukul dia kata bodoh ni. Nah, kita nampak kata bodoh padahal dia tu duk nututi nikmat-nikmat hak dalam syurga di akhirat. Kalau duduk gaduh tah dunia ni, takut lucuk ke akhirat. Sebab tu dia boleh tinggal benda dunia walaupun kak, walaupun kemegahan, walaupun harta, walaupun sedak-sedak. Ni kurang pada saat ni sikit. Dan kurang daripada ini, zahid pada harta saja. Ni kurang pada saat ni sikit pula. Dia boleh toksir ke harta saja, dengan harta tak keliuk. Tetapi tiada pada kemegahan, mana tiada tiada zahid. Tak situ dah. Tiada tiada zahid pada kemegahan dan lainnya. Tapi tamneng no. Tapi harta tak ada, nak tak keliru, tapi ngan tamneng no lah. Habis orang kita pun belana, dak ke? Kadang-kadang harta belana dah. Oh, dah nak kau tamneng so lagi. Dia boleh capur waktu tak ada apa be. Tua kaya tamneng pun ada, tak ada apa-apa lah. Kecek laku selalu. Ngoyak gapo ha tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa. Ha laku ni tamnai tinggi lagi harta banyak ni. Tapi dia ni harta tak sakup. Tak sedut tawar dia je tak ada sakup dengan harta tapi tamnai ya nok. Habis kata tiada zahid pada kemegahan dan lainnya. Nah semua bak pakai ye makan nok. Tapi kalau harta tak keliru. Dia boleh zahid dah molek dah situ tu. Atau zahid pada setengah karo tiada, mana tiada zahid pada setengah yang lain yang terlebih yang tu yang nomor 2 tu. Dah lagu mana? Atau zahid pada setengah karo tiada, tiada zahid pada pada yang terlebih yang pada setengah yang lain. Jadi kalau yo nak kepada harta, ayo tak ya 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 boleh zahid, ya boleh zahid kepada tamnai. Tak saya tamnai nak harta tak apa dah. Ya ada gak ke masa tu pun. Kalau masa dia tu boleh zahid kepada dunia. Tapi harta ya nak. Orang panggil zahid tengah pada setengah. Nak sebuah pakai yang makan sedak-sedak nak, tapi tamnai tak saya. Tu orang panggil boleh setengah pada setengah orang panggil. Kalau tamnai pun nak, harta pun nak, sedak pun nak, lawa pun nak, ni tak ada lah. Tak ada dah kena tak kita lah ni. Ada apa-apa lah. Best habis kecek Pak Zahid ni payah lah nak tepuh tak kita tu. Tapi tahu tu boleh. Dah. Hak tinggi lama satu, dia tak sakup dengan dunia. Hati tak padu dah. Walau serga, walau akhirat, walau dunia. Hak lama dua, harta dia tak sakup. Tapi tamnen dah. Hak lama tiga ni, Zahid pada setengah, pada setengah. Sekali dia nak tamnen, harta tak sih. Kalau nak harta, tamnen tak sih. Kadang-kadang nak makan, nak lawan, nak sedap. Dah, pekat tak sih, nak kepada harta. Tak tentu dia panggil setengah pada setengah. Ada pun, kalau harta pun nak, pangkat pun nak, ahok tu. Tak ada apa-apa, kau sangat lah. Tak ada pihak tak sih situ. Dicapur kaya lagi, janguk lagi, lawa lagi, tamnen ada lagi. Tak ada apa-apa dah tu. Semua orang nak belakang lah tu. Nak bukan salah, tak salah tapi menggunuh penawi molek. Guna we kena molek dah. Takut tak kena cara molek gak. Sudahlah. Terbaik. Sebab ia tahu maka zahid padanya pada kemegahan saja lebih utama. Dah, lebih utama orang panggil hok ni hok moleknya.
Dia berkata apa? Sudah. Baik. Dan yang akhir ini. Yang akhir mana? Yang akhir kata boleh zaid pada setengah. Zaid pada kemegahan tapi harta no. Nah, zaid pada harta, zaid pada zaid pula dah kepada kemegahan. Tapi makan minum pakan nak jangok pula. Atau dia panggil boleh zaid tengah pada setengah. Hak ni dia kata dan yang akhir ini sedoeh-doeh zaid-zaid dah. Tapi sedoeh-doeh. Ha, kalau ibarat semayah gak orang panggil gak salah kanan salah kiri sudah. Sah dah semayahnya tapi tak sepenuh mu tak ada baca wiri. Ha tu dia tak ada apa dah. Sah dah semayah mu cukup rukun syarat dah. Tapi assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakatika wa na'. Sabarlah. Jangan ada. Ada posoh dah tapi tak sempurna semayamu tu. Dah, kan nak sempurna baca pula wirik-wirik gapo zikir-zikir pula, maya sunat pula. Karena sunat orang panggil setengah pada sempurna semayam. Ha mati esok semayam kita tak molek tak comel lebih kurang, amal sunat ni beheng kita pung tu. Ha kita pung di atas amal semayam hok kita tak comel tu. Habis sunat dia kena bawa tak kalau rasa kita tak ada. Dah tak habis qada dah lah. Nah, kalau tak habis qada, jangan duk gaduh dengan sunat. Sebab qada ni dia kena bayar di akhirat. Sunat tak kena bayar. Tak ajih maya sunat sekali habuk. Mati dengan lagu tu. Tapi amal wajib dia buat serga. Ada gapo cuma rugi kita ya. Nah, semua sunat repek amal bertambah. Sabi ada seorang sahabat pergi tanya Nabi. Dah orang pano masuk orang nulah orang Arab Badawi. Ya ta ya Rasulullah. Amo nak tanya sikit mata saah bila lagi nak kemak. Dah bunyi Rasulullah nak ayat kemak kemak semua pas bila Rasulullah nak kemak. Ah tu dia. Rasulullah pun balik mai royak tanya ya klik. Dah mu tanya kata nak kemak bila ni aku nak tanya mu. Bekal gapo atik mu nak gi ko kemak. Dah mu nak tanya sangat nak gi kemak kemak. Supaya tak sah haji dengan hujak lah. Haji tak sah. Nak pergi bila haji? Nak pergi bila umrah? Nak tubuh bila Dan tak ada pola bila tak bila pun. Mu siap pegah potik. Mu nak pergi umrah. Siap pegah potik. Mu nak pergi haji. Rukun syarat tawah se'in gapo setara mana. Bekalai mu nak makan di sana setara mana. Hati kaya kot tu lah. Tak ada royak tubuh bila-bila. Ni apa tu? Nabi tak ada royak. Kata kemak bila-bilanya. Mu cedek berah bekal gapo. Nak pergi kepada kiamat. Ya jawab, ya Rasulullah. Amwa ni semaya tak banyak. Arti sunat ada uak ana. Uak juga tak banyak. Buat kita ni lah. Poso dia kata, poso tak banyak. Arti poso fardu Ramadan. Apa tak ada tegur lah. Nak sunat. Tepat-tepat Arafah lama sekali gitu. Apa kita baru ni tu. Tak ada lah senafomih ke apa. Tak ada. Tapi dalam hati amwa ni Rasulullah. Kalau jamin boleh belah dalam perut. Senantiasa ingat ke Rasulullah sokmu. Nak ketika nak sa'ah hati bersama Rasulullah. Tapi amalnya tak ada banyak, tak banyak mana buat wajib. Rasulullah jawab lagu mana? Nah, Rasulullah jawab dikatakan orang yang tanya semacam lagu tu dia jawabnya, nah, orang ning ni. Orang panggil al-mar'u man habba. Nah, ma'am man habba. Bermula seorang yang kasih ni, kasih kat aku lah. Ma'am man ahabba serta mereka yang kasih. Mana duduk sekali dengan Nabi lah. Ni tinggi orang kasih Nabi ni po. Bila kita Nabi rak Nabi ni junai huacai. Rau mai mi ma'am ibadat sunat mai mi tarai ti. Dalam hawela sunat jaga-jaga lah. Lekah tak ada gajing balah mana lah. Puasa pula dah dengan 1 pi milun dengan Ramadan. Lekah puasa sunat. Nah, senakomi mai kai puasa tarai. Puasa mai senakomi. Mai nan lah. Ano ya tetapi huacainyo jurak Nabi. Tuk wit nati. Tak ingat Nabi somo-somo. Oh Nabi kata orang ni adalah sekali mereka yang ya kasih. Duk kali dengan Nabi. Ha ni tinggi sabit cerita Nabi kasih Nabi tu dah. Tambah-tambah kita masuk le bulan Maulud ni, kau banyaklah kita selawat Nabi cerita Nabi, ingat kepada Nabi. Tengok besar siapa tahu tumbuh nah. Kasih Nabi ni siapa boleh duduk sekali dengan Nabi. Ha dah. Tapi kalau kita buat as-sunnah, kita buat as-sunnah arti boleh tampung ke benda-benda hak fardu kita. Ha sah dah semayanya. Ha dah. Ni pun lagu tu lah. Dan yang akhir ini, akhir lagu mana? Boleh setengah-setengah lah. Zaid setengah, dak setengah.
dah. Hak ni kata sedoeh doeh zahid lah. Sebab apa? Kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingini daripada harta. Sungguh golek lagu tu weh. Orang kita ni su tak ada arah gila kota meneng ni jauh habis gada jua. Bagaimana kita nak tengok lah ni? Sapa juta-juta tok nebe 45 ribu suti. Tanah meneng tanah apa tak ada duk bercara dah. Habis kata belah lah harta tak ada pun asal boleh ke harta. Ha boleh tak meneng. Supa dengan kita kata. Nah, supa dengan kita kata. Jom. Orang semak najuk jauh apa juta pak tahu. Tengok dia klik ke dok tak tahu lah modah. Tapi tak apalah wasa tak boleh duit asal orang panggil yuk. Oh yuk. Ha. Tutup lawak tu. Kena-kena molek tok selawat 1,000 kosi pak-pak tu kak. Loh dah. Tu email pun kena milih dah lah. Itu mujur gaji 1,000 ya. Oh kena 7,000 selerok lah ada rasa pun. Nak ayak weh. Kalau kena 7,000 apa-apa rasa tok selawat juga. Ya kenyah-kenyah lah. Semak lah ada rasa pun. Ni mujur lah ni 3,000. 3,000 dengan oh, so, duit soal botol nak uang bila tak tahu. 1,002 ya tu email. Tak sungguh pun. Ah kalau rasa kena boleh 7,000, 8,000 boleh tengok lah. Beli sorok apa tu, 1,000 suti juga dia rasa pun. Malah tu yang sesak pun. Habis kena dengan tu yang kita kata ni. Nah, sebab apa dia katanya? Nah, boleh kata doeh sangat tu. Nah, sebabnya kerana zahid kemegahan tu lebih lazat dan lebih diingini. Walau harta tak ada pun tak apa asal orang panggil. Ha, tu nak ayat, ada depa lah. Asal boleh panggil tamneng. Lebih diingini pada harta. Allah. Orang golek ke orang, harta dengan tamneng ni sama-sama no. Tapi kira persen banyak orang kasih diingini dengan harta, dengan pengkat lagi. Dengan tamneng lagi. Ha, tidak tak ada jual lah kebun tau weh. Wah, kata-kata habis licin lah. Ha, tu nak ayat. Jauh apa ibu sebutik orang 2,000 orang lah kapa nak mikman no. Nak ke? Akan nak saroh juga weh halah hari duit. Ada dua bercara dah bulak-bulak 3,000. Pak kena boleh 10 ke tak 30. Nongai tai lah 2 bulan tu 2 bulan dah kerja. Ha tu nak royak kata dah. Maka zahid padanya pada kemegahan lebih utamalah dengan harta. Ya dua-dua ning tu kalau boleh zahid dua kau molek. Tapi kalau boleh setengah pada setengah, ha tu orang panggil tak nak molek dah. Tapi masuklah zahid dah. Tapi kalau nak kedua, tak ada zahid lah sem. Habis tu kalau kaya lagi, jangok lagi, tak meneng boleh pula dah, tak ada gapo dah lah. Cukup sore orang panggil. Ulu jangoknya, nayuk dek, payonya, oh lalu dah. Ulu rumah besarnya. Cukup ada apa-apa dah lah. Tugak kecek tu go ikut gapo laku habis. Lagu mana weh? Ha, tak ada apa ya la 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 ya la. Bunyi banyak lah. Ha. Hamu kau cukup laku dah lah. Tak laku kok mana gak bayar harta pun banyak, tamneng pun tinggi. Ah kalau kena hak susah gak wala rajis maya je mok hoyak apa-apa. Apa apa. Ni gak boleh tok gitu lah. Insya-Allah bapa berjalan menyelah. Buat nak kawin ni orang tak ada apa. Lagi pas royak dah lagi makan sira pisel dah. Nah, hati wasa dia tahu hak manusia dah. Lagu itulah kena dengan tuan kita kata. Habis. Dan bahawasanya perbezaan antara zahid dan pakir. Ha, dia takut kita duduk bertukar tak. Nama zahid ni kena orang susah dah apa. Kena orang pakir dah apa zahid dah. Lalu dia nak beza. Bahawasanya zahid itu terasing ia zahid pada dunia. Nah, ia kerana ta'ah. Serta kuasa ia orang zahid atasnya atas dunia. Hei, dia belana harta dia. Nah, tapi hati dia tak sakut kerana ta'at kepada Allah. Itu orang zahid. Bukan orang susah. Sambil kata Tuhan, ia bukan umur di harta, ia bukan umur di tamnen. Tapi kita bila ada harta, ada tamnen, jadi golek angin. Jadi perangai perasa. Wasa nak hina kau orang, wasa lebih. Hak congak selalu. Salah orang nasihat selalu, wasa betul. Tak boleh kata, poh hasiah. Orang okay, oh ya ada mungkin kita tak kena. Ah tak kena ke mana? Ah dia tak boleh orang nak kata tegur apa kerana dia lebih. Ah hok ni takut sini ni. Miliklah harta tak ada apa milik tamnai tak ada apa tapi nak royak we kena dengan undai tu. Ni bila ada kaya lagi ada harta lagi tak boleh orang tegur apa. Wala sina mata lalu. Jadi hok yang buat gapo tu kena habis. Hok orang buat gapo tak kena. Ah hok ni takut, hok ni takut. Nah, asabik kata zahid ni bukan orang susah. Bukan kita ada piti, tapi hati dia tak sakup dengan harta. Ah, dia tak sakup. Kalau dia nak beli kereta jangok pada demo boleh. Kalau luar besar memang demo, dia boleh ada duit. Tapi dia tak si, dia tak sakup. Takut rumah siapa 3, 4, 8, ah, wasapun tak si mati. Ha, tu.
beli kereta baru-baru, ah, takut tak ingat ke akhirat, ha tu. Ya mari lagu tu, kalau nak beli boleh, ya orang ada duit. Ah, tu nak royak dah. Tu orang panggil orang zahid. Adapun jika terasing engkau, nak royak orang papa pula. Adapun orang pakir ni, jika terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya pada dunia, maka itu dinamakan pakir. Hak ni nak royak kata ya nak cekak tapi tak boleh nak buat. Naklah kau rumah besar. Naklah kau duit pitih banyak, naklah kau kebun, naklah kau kereta molek, tapi nak ambil gapo beli? Sebab ya susah. Ni orang pakir lagu ni. Ada apa orang zahid, kalau dia nak kaya apa demo nak rumah molek pun boleh, nak beli kereta baru pun boleh, nak makan sedap-sedap pun demo boleh, tapi dia zahid tak sihat, takut jadi galik dengan dunia, takut lupa dengan akhirat, dia kuasa nak wujud keluar lek pun demo. Orang pakai ni dah sabit yang kata sini, jika terasing engkau pada dunia pada ketika gemak engkau pada dunia, nak cekak kau rumah molek, kereta molek, duit banyak, pakai ya comel, makan sedap. No, tapi nak beli apa? Nak gerailah, kau daging 200 lapis, kira 300, pas nak beli mana duit? Kau taruh saya, orang timur, ikan kering tu dah lah. Ah, deh, nak beli kereta, nak beli sungguh kereta juta tu, ambil mana? Kau taruh colek tu. Colek pun, setiap 4-5 kali tak hidup lagi. Nak lah, nak. Nak cekak kau kereta, tapi tak boleh. Tu sesak dia panggil. Ada orang zahid, ia nak boleh tapi tak, ia tak say, hati tak sakut dah. Allah, dan ni orang panggil beza di antara orang pakir dengan orang zahid. Takut kita tak orang zahid tu orang sesak dah. Dah, nah, itu baik. Maka dia kata, maka itu dinamo pakir. Papa dia buat. Lagu mana? Terasing engkau pada dunia, pada kegemar. Karena dia tinggal dunia, dia sesak dia. Dia nak cekak. Itu orang panggil pakir. Ada tiada ada ya zahid, bukan zahid lagu tu. Okey, zahid ya ada harta melo tapi ya tak satu. Hak ni ya nak tapi tak boleh. Ha tu beza nampak dah. Tetapi ada bagi pakai itu kelebihan atas kaya. Ha ingatlah susah-susah pun ada kelebihan dengan orang kaya. Ha tu ingat molek dah. Tapi kena ingatlah tapi pakai gapo weh? Pakai tapi syarat kita kena sabar. Ah, mari susahlah nak makan apa demo, tak ada duit pitih. Nak duduk sedap apa demo pun, tak ada duit pitih. Dah, nak buat rumah molek, nak beli kereta comel-comel, tapi tak ada duit pitih. Ya sabar dengan susah, ya ingat tu heletok. Ah, ni baru lebih. Kalau susah tapi ngepek bele-bele, tak puas hati dengan bagi tu heletok, kata dia susah dia pakai, kalau ni tak ada kelebihan. Nak ada kelebihan orang susah ni, syarat lagu mana? Syarat dia saat ni kena sabar dalam pakai dia. Ha, ingat dengan takdir Tuhan. La tak pada moni la tak la tak ta'rif bima qadallahu. Jangan kamu duk ngepek, jangan kamu duk puas hati dengan barang hak Tuhan qada. Oi payah we hak ni beli ni dah. Payah-payah kita dah sakit sikit boleh dua kali tindik mula nak ngepek lalulah. Susah dah. Anak susah, bini pun susah, kamar duit pun tak ada, susah. Nak sabar tak leh dah. Alo, dah tu nak royak kita ni payah nak boleh sabar lah pakai. Tapi nak royak kelebihan pakai ni, dia kena sabarlah. Dah. Tuhan Nabi kata dah, la ta'tarif bima qadallahu. Jangan kamu duk ngepek. Jangan kamu duk tak puas hati. Barang dengan barang hak Tuhan qada. Sakit, demi susah, pakai miskin, mu sabarlah. Ha hak ni fakir ni hak lebih ni. Kadok ngepek lebel-lebel tak tahu kelebihan pakai, hak ni tak jadi. Pas pakai ni lebih tahu orang kaya. Tengok Nabi pergi masuk dalam syurga. Nabi masuk dalam syurga mula-mula Nabi tengok syurga. Dia jenguk, itolak fil jannah. Aku jenguk ke dalam syurga masuk Isra Mikraj. Apa raaitu aku nampak di dalam syurga? Nah, akasara min ahliha fuqara. Banyak ke ahli orang susah. Jadi orang sesok banyak duduk dalam syurga. Bukan orang kaya tak ada. Ah, tapi susah hak mana tu? Susah dia tahu kelebihan pakai dia, sebab dia sopan. Orang kaya bukan tak ada. Sebab dia kaya, dia rolik tak ada dengan amat ibadat. Tengoklah mana-mana. Kalau orang kaya sikit, tamling sikit, sudah lalu dah. Tak ada, tak ada, tak ada. Nak jemaah, nak kera'ah, nak zikir, nak dengar orang mengajar, nak dengar ceramah, tak ada, tak ada. Kena dengan Nabi kata tu. Bukan ada celah diri kaya.
Ah, deh. Pan Nabi pergi jenguk tengok neraka pula. Itulah penap. Aku jenguk tengok dalam neraka. Apa ra'aitu aku nampak dalam neraka akasaron nisa banyak ke orang tino pula. Bukan orang jantan tak ada. Banyak ke orang tino. Ah, deh. Ah, sabit sini nak wirti katanya bukan kata nak celah di kaya tu dak. Nak agung di orang pakai tu dak. Hak peti sekali kaya we kena pada tempat alhamdulillah. Pakai apa tak kena pada tempat nanti bahaya di akhirat. Dunia tak seneda, akhirat pun tak seneda pula. Kalau pakai dia tak kena jaga. Sabit sini dia kata deh, tetapi ada bagi pakai itu kelebihan atas kaya. Ah, orang susah ni ada kelebihan atas kaya. Dah, sebab orang kaya tu hawis ni ya le dunia dah. Pai tariklah sikit tu. Dalam mana? Sebeda Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fuqara ummatil jannata. Dah, aqabla awniyaihim bi khamsi mi'ati amin. Hadis ni yang diriwayatkan Tirmizi an Abi Hurairah wa qala Hasanu sahihun. Hadis sahih. Ambil daripada Tirmizi yang ambil daripada Abi Hurairah. Hadis ni dihukumkan sahih. Kata orang fakir ni ada kelebihan di atas orang kaya. Mana? Artinya masuk syurga sekalian fakir umatku Nabi kata dulu daripada sekalian yang kaya daripada mereka itu mereka umatku tu dah orang yang kaya dengan 500 tahun. Ai tak mudah dah. Jadi orang ni kaya orang ni susah sama amalan molek belaka dah. Dah tapi masuk orang dan orang miskin tu dalam syurga dulu litah gi masuk 500 tahun baru orang kaya turun belakang. Ni nak ayat kelebihan pakai ni pada kita sobat siapa boleh litah dulu masuk segar pada orang kaya 500 tahun. Tapi syarat pakai perkataan ni lah kena tahu kelebihan pakai dalam sobat dia. Dan dia nak gapo tak boleh, dia nak goning tak boleh, nak cekak lah hati tapi ingat tu heltok tak dia orang susah dia sobat lah. Dan nak makan wah dia sebutir gok, nak beli siapa ratus-ratus, nak makan cekak tak leh, sobat lah. Dan nak makan sedak daging gapo lapar cekak tapi tak leh, kanonya tak ada duit pitih nak beli, sobat lah. Nak pakai molek, nak rumah molek, sobat. Hani hok lebih ni. Haa, orang kaya ni, dan orang kaya, orang panggil litah orang kaya 500 tahun. Ay, tak mudah, pas orang kaya duduk mana tu 500 tahun tu. 500 tahunnya orang kaya duk periksa harta. Nak sungguhlah. Muka barang lori-lori. Nak pergi Malaysia, pan awi habis lori kereta puang 18 tu kok. Duk tanya mu ambil mana harta ni, mu belanja pok mana, pak harta ni lagu mana, lagu mana. Kena sungguh. Pak kawin ni susah ya. Kain gal apa nah? Kain seher 2-3 lah. Dekat dalam jabi supik kau tak ada pergi pak askar tanya perkenaan eh, depa sak negapo ni kain sehe ni gapo ni baju sehe ha tak ada apa ni ya bagi tak ada banyak hok ni lori-lori dok tanya so-so sambil lama tu ah sambil tu kak-kak nak mati harta kita tu heboh we demo lah sini we kok anuk dah sungguh kak nak mati. Ah, lapa aku tak nak jalan nyawa spek belah so geno nyawa spek belah buah belah. Harta wi ni sulung banyak ni banyak ni rasa deki ko ni wi hidup lalu dah. Pak kita mati tak ada sibuk jadi susah lah. Dengar ayat atas ni lagu tu dah. Apa juga kan malih masuk orang kaya orang susah duk pada orang kaya ni 500 tahun kan kih orang kaya saat ni tu duk tanya menanya harta dia. Nak habis sosok tu banyak mana. Pak orang tak apa. Misal saat ni lah. Kawan ni beksa ya. Untuk nak gilik sana. Kakak baju seher, kain seher gitu ya. Kau ni lori-lori bagi apa. Kawan siapa lama dia kalau lupa. Kau ni tak pergi lagi duduk datang panjang. Duduk tanya tu. Dah. Atau dia antaranya. Pas satu hadis lagi atas lagu mana weh. riwayat lagi ataupun satu hadis lagi ya katanya. Dan pada satu riwayat dengan 40 tahun. Ha ni tak lama sikit weh. 40 ya. Tikah pas orang susah dulu dengan orang dengan orang kaya 40 tahun ni. Maka ditanggungkan riwayat 500 tahun tu lagu mana weh? Iaitu kata rionyo atas mendului pakai zahid atas yang gemar pada dunia. Oh, hok tu nak royak kata 500 tahun lagu tu weh. Lagu mana? Dia orang susah patu zahid pula dah. Loh, hok ni payah sungguhlah deh. Orang susah dah tapi hati pula tak sakut dengan dunia. Pandai ambil mano.
Kau ni boleh letak dulu dengan orang, dengan orang kaya 500 tahun ni. Ya golek orang susah, ya nak kau harta. Salah orang bagi pergi boh tak boleh berah 5 kilo mama Pak Jabe tu pun. 4 bulan tak suruh. Kita orang susah dah ni, rumah tak bangun, rumah boh belakang dah. Dia boleh tak bangun ni ya. Kita lah orang yang bubuh abang tau demonya, bubuh tanah beri tak oyak tak buh kita pergi kita mau ni. Ada boleh pol ni. Dia bawa 3-4 minggu, 3-4 bulan tak ada beradu. Nak kata, tak ada apa, rezeki tak ada. Nak walah hana, kita nak sekali pun dia tak tahu. Jari nak duduk situ, kena buat mulut ke kedai kopi. Boleh kan berah? Aku boleh belakang rumah 3-4 jabir. Rumah dia meselai tak? Selai kita gitu. Makan web kat ni. Tak ada boleh pol rumah tau. Haa, ni kedai tu oyak pula. Tu nak royak sabit boleh letahkan 500 tahun tu zahid hok pakai hok zahid hati tak sakut dengan dunia beli Allah payahlah tak kata demo lah deh ha tu nak royak nak royak kata payah sini deh ha tu hok tanggung kata 500 tahun tu ada pun yang katanya dan riwayat kata 40 tahun tu atas mudului pakai ya lobo atas yang kaya deh atas yang kaya lobo ha deh nak royak tu hok ni tikah tak lama weh. Orang susah ni nak ke harta juga. Tak ada zahid. Lepas tu orang kaya duk tak cukup-cukup. Ahok ni tikah 40 tahun. Ay, 40 pun lama. Tikah orang tak selawat hidup 40. Tak rasa puas dah orang hidup kan dah. Puas dah kan? Puas dah terlalu ya. Tergeliak-geliak-geliak. Puas kaki-kaki. Becung. Puas-puas dah lah. Puas tu memang-memang puas dah. Ni 40 tahun. Ni 40 tahun. Hok sesak duk masuk dalam syurga dah. Hok kaya duk presa lagi tu. Hok ni tikah 40. Agak ni kapa pulu? Kano yang sesok tu lobo ngah harta. Nah, ngah harta nok lah, gua yang susah. Tak ada zahid. Hak kaya pun tak ada zahid. Lobo ngah harta, dok tak cukup tengku. Ah ni sama-sama lobo hak ni tikah 40. Hak saat ni zahid dia pakai pula. Dia pakai ya zahid pula. Hak ni tikah dengan dah dengan orang yang kaya 500 tahun. Ni semua bukan duk celo di kaya. Dah tu nak royak kata kaya hak yang meralik dengan akhirat. Ni bukan nak royak kelebihan daripada pakai sangat. Orang susah, orang susah pun tak pandai kelebihan pakai saja juga. Ah pakai mana? Pakai yang sobah lagi pula. Dah dia sat ni ok di atas tiap kalau yang nak Tuhan tak beri. Sobah dengan qada Tuhan. Han ni hak lebihnya. Bukan nak murid dikaya tu dok kalau dikaya nak akak pakai tu dok hak betul sekali di sobah di ada zahid tu hak situ yang nak dah terkena habis semula lah pula weh lepas tu dia kata menyebut akan dia riwayat ni tu oleh imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dia kata lagu mana dan sembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembah sini mereka panggil ambil pada qala lah. Dah. Mana Nabi dan bersembah oleh Rasulullah, Nabi tak ada kata. Dia kata lagu mana? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ni doa Nabi. Doa ni tak leh behin kelas kita ni. Nabi ya doa minta wi Allah Taala hidup dalam susah, dalam miskin, mati pun dalam miskin. Nak royak gapo kata kelebihan fakir ni lebih. Kalau pandai jaga dia. Kedai wi orang panggil wi gapo ni wi orang panggil semangat wi hiburan hati plot cai kepada orang miskin dah mu susah dah mu payah dah tapi mu sabarlah di atas pakimu tu siapa boleh litah pada orang kaya 40 tahun ada riwayat siapa 500 tahun tapi tak samalah fakir hok sabar dengan tak sabar pas Nabi pula berdoa dia tu Allahumma ahyini miskinan hidup aku dalam susah dalam miskin wa amitni miskinan dan matiku pun miskin. Ni doa ni ingat kita tak boleh bawa doa ni sebab apa kelas kita rendah. Kita ni hilang duit 100 kok tak hari semaya jemaah dah duk serabut perut. Ku tak boleh gini serabut perut ngaji-ngajilah demo dulu malam kan ku hilang 100 kok tadi anak kau tadi bini. Mana lagi doa sesak kok mana? Nah, dia balik pahau tu nak duk toleh dah tak jenggo tidur ni malam. Hatan lagi doa susah kok mana? Dekat kerak Allah tu ke Allah duk tak puas hati somo kau kerja tak puas hati kerja supaya tak puas hati tu ya tu ha duit kaya murah mahal pak kita lagi doa sesak kok mano tak weh tu nak royak kita kena doa kok kaya doa ni kelah Nabi Muhammad tak apa Nabi ya mati deh tak ada sekarang buk hai baju besi dia hendak perai tergada pada Yahudi gada apa nak bekah nak bining tak ada nak makan nak bining
gada jual baju dia, gada kepada Yahudi. Ni timbul gada, gada menggada ni, kisah Nabi gada tu. Gada baju besi dia kepada Yahudi. Tu ada kisah di bawah, tapi nak kita alih panjang lah. Ha, Nabi mati tu kata sini Ali gitebuh baju, baju besi dia tu. Tak ada kalau habuk sungguh dia mati. Siapa bergada? Pada dia minta ke Nabi, minta Tuhan wis sesak. Allahumma ahyini miskinan. Masa dia hidup pun minta wis susah. Susah dengan Nabi. Hari ni makan, esok dok lusa makan tu lak dok. Tak dok nak makan. Hang bombing minta jadi anak koci. Bukit minta nak jadi mah. Nabi tak sifa ara. Aku tak dok no. Bukit tahu nak jadi anak koci. Nak makan gapo buka perah. Wi bukit tu baik rezeki tu hang nak wi. Di bombing. Ah, tengok bombing kata timbul wah dia wah berah apa nama padi gapo di bombing duk tumbuhnya sebagai gedang rezeki. Pakai Nabi nak anak bombing tu minta nak jadi anak koci. Nabi nak makan gapo tubik le bombing. Pak bukit pula dah duk minta jadi mah untuk Nabi dia belanja dalam dunia kerana mah gego mahal kan. Nabi jawab fa abahu ku tak ada nak langit ku aku tak ada nak bombing, aku tak ada nak bukit jadi mah. Nabi nak orang susah. Sabit tu hetawa Muhammad, mu nak jadi rasul Nabi pakai kau, mu nak jadi rasul Nabi orang kaya, orang kaya, orang kaya. Kan Nabi kata aku nak jadi rasul, lagi pula nak jadi raja. Orang kaya lah. Nak tu hebui. Tapi Nabi pilih rasul Nabi orang pakai. Ah, tu nak ayat kelebihan pakai ni ada hak dia ayat sat ni Nabi. Dah, tapi kita nak doa kelas ni tak boleh bukan kelas kita orang panggil. Sebab binis milah dah. Ha, belah orang tu bukan kelas kita. Nabi tak apa kau dia. Belah orang kita seorang tu pun yak berayung lebih ni matang tok laki dah. Panok tai dua kok ano. Ha, dah tu belah kat pak je kita ada kuasa belah tak leh. Khoh Nabi, hok ni pun sepatu. Habis kita kena berdoa wi kaya. Khoh baca pas ngorek juga ali, pas subuh juga ali. Baca apa dah? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Ingat dah beli. Terus sambung. Tengok ke hangguk tu ingat bertanya senyap. Ingat sungguh tadi dia cerak dengan mu eh. Eh tu nak ya baru. Ni tiga kali untuk mudah rezeki. Doa ni doa kaya tak sesak, doa tak jadi kafir, doa selamat pada azab kubur be. Tiga kali lepas subuh, tiga kali lepas maghrib. Bawalah ni doa Nabi. Allahumma afini fi badani, ya Allah minta wi aku selamat badanku. Allahumma afini fi sam'i, minta Tuhan wi selamat pula pendengaranku. Jangan duk dengar kursi, dengar benda baik-baik ya. Benda ada pedah bahasa akhirat kru Burhan. Allahumma afini fi basari, ya Allah minta wi selamat tik mata aku tu. Wi boleh tengok benda-benda yang ada rego sisi Allah Taala. Fata Allahumma inni auzubika min nah Allahumma inni auzubika min al-kufri wal fakri, ya Allah aku minta sepak jauh daripada kafir lagi pula sesok dedek. Habis tu doa kaya ni dan nak kau kaya sangat bawalah Tuhan tak awi sesok ni kada sesok siapa dedek beme bunyi keruk 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 apa nama ni kokok apa nama ni kokok apa nama beras dalam kedai ha dalam kedai keruk keruk tu kokok ke panggil duit aci licin. Tak sehari siapa sesak, dedek tak sehari lah. Kelah Nabi tak apa, kelah kita Nabi ajar, so kita berdoa orang kaya. Ha, takut kita tak ada orang panggil. Ha tu. Allahumma ini auzubika minal kufri wal fak. Minta Tuhan jauh daripada daripada kafir, lagi pula minta Tuhan jauh daripada sesak, dedek. Lepas tu ya akhir, Allahumma ini auzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta sepak jauh daripada lepas, daripada jauh daripada azab kubur. Bahaya ke apa? Allahum apa? La ilaha illa anta, tak ada ada Tuhan malakamu. Ada oh. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Hak radhi tu billah nu suku banyak amalan ni. Banyak sahabat tak ada bawa. Cerah tu baik kat selalu kena kopi. Buat dia pepeh 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 kemarin tak nebel belah ni boleh lek mana lek jarak ni. Hak tak nebel dah. Allah kemarin tengoklah di nawaga malah orang belarak dengan kondi menara. Kita mau duk kecek aja. Allah cuba wirik-wirik kok. Lelah getah pun tak apa nak royak wi. Duk kecek apa kondi mana rablah-blah lah kerui nak royak wi deh. Ikut dia lah. Bau ni ada dah ni ada pula dah. Muka lama. Akak duk gi deh ke. Ha tu wirik-wirik ni belana Allahumma anta rabbi Allah maafini fi badani raditu billah gapo. Tu kakah-kakah lepas mayat tu. Amal fisik juga panggil dah. Ha kita pisah wi ngah banyaklah. Ha tu lagu mana panjang lebar kita mai sama semula lah. Ha untuk wi siapa sang pada masuk lebak sobar dah. Ha kalau gitu panjang kita takut ada sebuah lagi wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni dia masuk cara bab dah ketakutan orang baloh lebih-lebih lagi keluarga lah. Bau ni ya royak dah tiga perkara dah, serega ni tak bahung, sibu tahung beheng. Allah jauhnya sibu tahung naik langit turun pula. Tu sibu tahung. Dah tiga golongnya ya royak bani hak serega tak bahung dalam sibu tahung. Sah kau nak masuk, sah nak keliling. Sibu tahung tu tak bahung lagi penuntun. Ya tamu orang baloh beradik-beradik. Putus hubung silaturahim. Jangan duk baloh lah. Anak darah, mak darah, wadik-wadik ke apa, jangan baloh lah. Ha deh. Mana kita ngaji dalih kata apa nama baru ni? La yadukhul la tadukhul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk dalam syurga orang baloh, orang putus rahim. Ha, jangan duk baloh. So, sah nak masuk syurga. Deh, 1000 tahun ni tak bahung. So, yang keduanya pula, dah hak serga tak bahung sibu tahun ya royak baru ni gapo we deraka ko ibu bapa lo ni banyak benar dah tanuk ki benda mabuk benda gapo ni gak banyak siapa tak heran ngak ibu bapa dah dia masuk pak jenis mabuk ada apa-apa dah lah ada kena mok lari mok kata gapo-apo kena muri ko mok ada sebab dia masuk khamar khamar tu setan dah orang panggil sabit tu dia kata khamar ni orang panggil rijsum min amal syaitan satu jenis amal setan dah habuk dia lawa dengan ibu bapa tu dah siapa bunuh pun ada kata kecek tak nak kecek dah dia mok berasa mok sakit hati natilah sah nak masuk syurga sibut haum bemi tak bahung syurga wal iazabilah nauzubillah min zalik dua lama tiganya orang besar diri takabur pakar dia ya labuh kan ya lebih pada buku lali ya niat ku ya lah niat lebih niat besar takabur padahal sifat takabur azamah kibriat ni sifat Allah Ta'ala dah orang panggil kain tu hai selindai tu hai dah al kibriya ridau wal apa nama ni wal azamatu ridai bermula sifat kebesaran ni pakai ya tu hai dah lagi pula ridak ni orang panggil kain selindai dia ni. Paman nazai siapa-siapa rebut mik min huma dah daripada salah satu pada keluar ni mik so mana manusia maka Nabi royak lagu mana aqaituhu fi jahannam wala ubali aku nak lepas tau dalam neraka tu yang kata Nabi royak lagi ubali aku tak pada dah tu orang sifat takabur orang panggil jangan kita nak ada mik mana manusia ya azamah kebesaran dengan kibriat. Kemudian orang yang pakar kain labu, hadis Nabi kata, la yang zurullah man jarra saubahu. Allah Ta'ala tak ada tilik, mana tak ada beri rahmat akan mereka yang pakar kain labu, yang pakar saat itu, dah, khuyalak, kosak besar diri. Kalau kita pakar tak kosak besar diri, tak apa. Dah, atau nuayak kita pakai ubah baik, pakai kain baik lebih daripada buku lali, kosak khuyallak besar diri, la yang zurullah, Allah Ta'ala tak ada tilik, Allah Ta'ala tak beri rahmat, orang panggil. Dah kita ngaji baru ni pun lagu tu lah. Dia kata yang tiga baru ni dah, dengan mana nak royak katanya, dah, orang yang apa nama ni, orang yang menghelokkan kainnya kerana kemegahan, yang ni besar dirinya, hak tu orang panggil jangan wi adalah. Molek kita pakai kain gapo yu buah wilpah pada buku lali. Teringat molek dah. Kalau kita pakai gi lebih, kosak besar di kuyala, ini dimaksudkan niaka Allah Taala dalam janji hadis. Teringat molek dah, kosak kuyala, kata kosak tak apa. Mana dalil hadis dia kata baru ni? Itu dia kata dalil hadis, innamal kibriya'u lillahi ta'ala rabbil alamin. Yakni hanya sungguhnya yang kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala bagi Tuhan sekalian alam. Jadi sifat kebesaran, sifat keagungan, sifat kibriat azamah ni hak Tuhan. Kita hamba nak ambil tak leh. Pakai Tuhan mesti selalu lah. Apa kita ada misal baru ni lah sebab baju-baju dadu askar. Kita orang tak nak jadi gapo terapaka, tak ada dua jok. Pakai dan pakai baju si kaki hak dadu, saya koku. Pakai pak ladak pun selik kalis, selik pun musyak motong. Tak apa dah, gini naruh pakai goni cahaya merah. Tak sini, naik motor perang dua kali ya. Hello, hello, dik naik bar. Setara ingat di pala getak jaket tu. Sebab apa buka kerja kita pakai ye demo tu. Dia kena ngaji koh dia tu, terah tak percaya. Ruambo pun selik, rubang pun selik, terah pakai lagi esok. Tak ada ruang jok tu asal pun. Sekat perik-perik dengan jalan tu.
Ha ni hak dunia kita nampak dah bemek apa tak lagi hak akhirat. Dok pakai hak Tuhan sifat kebesaran, sifat azamah. Aqaituhu fi jahannam, aku nak capak tau lain aku walau ubali, aku tak padu dah. Ha dah, tengok baru ni, main sikit lagi dah. Dan lagi pula kata dia, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad bahwasanya segala amal anak ada itu didatakan mana diakad. Didatakan mana diakadkan pada tiap-tiap hari Khamis dan malam jemaah. Ha, esok akad. Pruni amal lepo'o. Dia jodkan bonfa. Pruni wang perhat. Pau kau cahaya mai po'o. Dia kau kern wan sub. Ha, malam jemaah. Petai lepas asas apa malam jemaah? Dia akad malam. Tak ada kira amal ledi dia ke, amal leta dia, amal beli ke, paruk ke. Nih, meja untuk selawak ke. Akak. Kama dia, lalu itulah nak-nak hari Khamis dan malam jemaah. Maka tiada terima amal le orang yang memutuh ke rohin. Orang baloh keluarga ni tu tak terima amal le. So nak akak. Tak naik, nak akak dulu dah. Ha, jadi tiap Khamis dengan malam jemaah, akak naik langit. Amal le yang kita ada kerja. Sabit pak kita ngaji malam ni. Nah, esok kita maya subuh, maya zuhur, zikir, qira'ah, lebih kurang doa. Lebih banyaklah. Lebih-lebih lagi kosong pula dah. Pak lepas haid dah. Malam mak apa pun haid dah. Tapi orang baloh soh nak akak naik pun, oh, terima pun tak. Ha, tu nak rakyat Tuhan murih. Nah, ha, Tuhan murih orang baloh wadik-wadik. Ha, hak keluarga kita jirik pun support. Ha, dah tu nak rakyat dah peluang ramah, baloh lain. Mana, baloh kamerang jalan ni. Ramah-ramah-ramah-ramah. Dah sekali pilih nebel, sekali baloh. Sekali pilih menis, sekali baloh. Sekali pilih putain, sekali baloh. Baloh-baloh tak kena jaga oleh. Dok-dok, halah tak tepat. Tu nak rakyat dah kena ke Yahudi. Kena-kena Yahudi dah. Sini kita ingat molek lah. Kita nak main-main lah. Tapi ingat kodoh-kodoh tu hewi molek. Ada apa, tak boleh ingat tu heltok. Boleh pun tu heltok. Tak ada apa kita duduk situ. Okay. Ha, baru tak ada baloh ni tak boleh. Masa muka 4 tahun ni boleh. Tu tak kecek tu. Kis butir satu, butir dua tu. Ah, tenang royak sampai maaf dua kali buat dot pat-pat tu. Oh, tenang royak widih. Ha, tu penutur dia kasihi. Ha, tengok pula. Dan telah mengeluarkan oleh ashabihani. Ada ashabihani adalah kami duduk sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya duduk sekali dengan Nabi lah dia kata. Maka bersebeda Nabi iyo. Ya Nabi, jangan keseduduk ke akan kamu dengan orang nah, dengan orang memutuh keluarganya. Tu Nabi lari sendiri. Misalnya kita kata kita pakat duduk buat sikit banyak kecek lebih kurang, ada orang baloh dengan keluarga, munyang hidup sekali dengan dia. Munyang hidup padu dengan dia. Ha deh, munyang heran dengan dia, jangan duduk sekali dengan dia. Ha deh, jangan kamu duak kira dengan dia mula-mula. Nampak duk likung ramai-ramai pakat duk kecek sorak lebih kurang, tapi kita tahu orang ni orang baloh dengan orang ni. Beri-beri balah wadik-wadik. Kita jangan duduk sekali dengan dia. Tak boleh lah, kerencai. Wah, kerencai tu tak rak tu. Tak boleh lah, kerencai takut dia mau kata pula. Tu kata, wah, kerencai tu tak rak. Pasal Nabi suruh kita, wak tak herah, wak tak cara. Kau sedut dengan dia. Orang balah dengan orang. Sebab orang tak main, eh? Orang tak main, jangan duduk sekali. Nah, jangan duduk tegur dengan dia. Jangan duduk kecek dengan dia. Sebab apa? Tuhan murih di dia semaya. Pas lagi takut sekali tinggal maya dia tu, takut bala turun kena pas kita lalu. Hanya orang patut orang baloh pun lagu tu juga. Sebab orang baloh dengan keluarga, baloh dengan orang sama-sama Islam ni, dia kena tanya akhirat esok. Nah, lepas marabuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma ikhwanuka. Siapa kau saudara kamu? Pas kita nak ayat lagu mana kita baloh. Ah, ni tepat ben, tepat nak selerok sini ni. Okay. Tambah-tambah balah dengan wadik-wadik pula dah lah. Balah dengan mak dara, dengan anak tuk dara, dengan tuk tua. Ada orang balah dengan mik dah. Siapa mati? Nah, siapa mik saya tak suka anak mai tengok dia. Ada apa biasa temu dah. Pasal arah tu nah. Mik pun tersuk tak ada arah, hawai tak arah letih. Tak suka anak mai tengok rupa dia. Habis dah lah, ada apa-apa dah lah. Apa-apa tu balah dengan mik pun ada dunia pada akhir zaman dah. Haa, tu dia. Nak ayat kata Nabi tak sewidok sama dulu lah. Maka berdirilah kamu dengan perhimpunan itu. Ah, deh. Bila pak kalau kita duduk sekali dengan orang yang baloh dengan keluarga, baloh dengan mananya orang yang tak hubung silaturahim, baloh tak kecek, kalau duduk sekali, kalau nampak dia masuk, kalau kita duduk, muakak punggung gila.
Tidak yak tahu kita masuk gi pak kita tak tahu. Tapi ada orang baloh dengan keluarga. Baloh dengan mak, baloh dengan pak, baloh wadik-wadik. Ha dia ada. Kita akak punggung gi Nabi kata. Bunyangin duk sekali juga. Allah besar dah besar. Habis tu penutung duk tengok lesok apa-apa canam isi ni dah. Tu telur ceratik lah. Masalah bak baloh. Lo ni ramam nah, ramam nah. We jadi baik lah. Dah, ha tu baik tengok tu. Bonapak kita gi duk dengan dia. Nabi kata berdiri. Mula gigi lah. Tak usah duk padu dengan dia. Atau kita pergi, bawa kita duduk, dia kacau main nak duduk juga. Kenapa dia tak pergi, kita lari pergi. Apa? Takut bala turun. Tak usah duduk tu. Murih patara tu, mohon nak orang bala. Tu ingat molek. Dah. Maka datanglah ia, duduk royak tu. Ia tu, ashabihani tu. Akan mak muda. Ha, mak muda baginya. Mak muda tu bukan bini muda, sini mak darah dia. Ha, bagi mak muda. Dah. Jadi nak ayat atas datang ya ishabani ishabihani ni ya datang pada mak muda baginya bagi ashabihani ni mak darah dia lah yang telah ada antara keduanya antara dua ishabani dengan mak darah tu setengah daripada sewaktu perkara berbantah eh. Jadi orang panggil ishabani sahabat Nabi dengan mak darah ni balah. Ah, balah ya gila datang tempat perhimpunan tu. Dan lalu itulah dah dan meminta ampun ia ashabihani tu perbantahan itu. Dah, lalu tu dia pun buat tahu dengar Nabi kata lagu ni dia tu ada balah dengan mak darah dia, dia gi minta maaf selalu dah. Kita dah, ku tak jauh, wah tak jauh tu bemeh tak ada jalan. Kata tegur dulu aku dah, aku huduh-huduh pun aku ni pok, ada apa-apa lah dia pakai jawab tu. Aku huduh-huduh pun makan nasi lecek dulu pada dia, tak ada apa-apa dah, tak tegur dah. Kali tak mai tunduk kat aku tak tunduk, ku tak jauh dah, ku tak jauh, ku ni pok darah dia, ada apa-apa weh. Ha, tapi ashabihani pakai gi selalu dah. Dengar Nabi royak lagu ni, kalau ada pat hipun ni, ada orang baloh wadik-wadik, mu tinggal tubik ni lah. Haa, tinggal lagi ke. Jangan masuk pat hipun ni. Paya dengar pat berita ni, ashabihani, dia minta maaf ke mok darah dia selalu dah. Ni ada lebih kurang buku poi tak ada royak lah. Pakai gi selalu dah. Demo sobat dia boleh amal mudah. Lalu tu kamar dia kembali kepada majlis perhimpunan dulu itu. Bawa lepas pada tu biar dia minta maaf kau mak darah dia, dia masuk tempat majlis semula pula. Alah. Kalau majlis mengajar kan hidup mula. Kalau majlis zikir, hidup majlis zikir. Tak ni tak boleh nak duduk. Apa-apa. Jadi dia berasa salah kerana dia ada balas dengan mak darah. Tapi pak dia dengar Nabi royak lagu ni, dia minta maaf lah ke mak darah dia. Mari duduk dalam majlis semula pula. Takut menjadi sahabat dia lah. Dah, menjadikan turun balas dengan sahabat dia, dia orang balas. Ha, ni penutup patut dengar lah dah. Kita hidup balas lah, nyaduk kelahi lah. Ni berat kita dengar apa minggu dah. Tak habis lagi sakut kita dengar hubung syaitan rahim dah. Ha, apa yang lagi buat kelebihan dia pun besar. Orang tak sempat mati lagi hubung. Nah, siapa-siapa dia suka hubung sitar apa? Siapa-siapa dia suka nak umur panjang, Nabi kata. Dan siapa-siapa dia suka kena mudah rezeki, fal yasil rahima. Maka hendaklah kamu hubung sitar rahim. Dua perkara ni pada dah beli. Nak mudah rezeki, nak umur panjang. Tak ada apa dah. Bila kita kanak nak dua ni, Nabi kata fal yasil rahim. Maka hendaklah kena hubung sitar rahim. Nasyaya Allah Ta'ala wi mudah rezeki kemung dan wi umur panjang tak mati lagi lah. Hati lebih dia. Ah dah. Alik kepunuh haya tengok siapa amal dia tak haid. Haid langit. Dah. Dia akad khomis dia malam mak. Pas lebih lagi peladahnya bila mati siap-siap tak masuk serga. Walaupun sibu tahun, serga ni bahang dah. Tapi orang baloh wadik-wadik ni nak royak tak bahang. Hak tu kelebih apa? Mana ketakut tiada daripada kejahatan dalam bab baloh. Dah habislah kita tengok semula tengok kelapa tengah dah. Maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya rahmat Allah Taala tiada turun ia ya Allah Taala ia ya rahmat atas kaum nah padahal atas kaum padahal ada di dalam kaum tu seorang memutuh keluarganya. Hati ingat moleklah habis Nabi suruh lari tu tak turun rahmat tak turun. Kalau ada boleh belajar tak turun. Kalau ada majlis kedai kopi pun tak turun. Kalau ada majlis tempat zikir pun tak turun. Ada sore ya orang balah. Hati Nabi kata tu tak turun rahmat dak. Sebab apa salah dengan orang ni ada balah wadik-wadik. Hati ingat molek penutun eh. Ha sabitul ashabihani saat ni bila dengar pak hon ni dia minta maaf kau mak darah ya selalu.
Kita wadus kat itulah. Dan diceterakan daripada Baqir bahawa sungguhnya bapa Zainul Abidin berkata, ya jangan engkau perbuat sobat akan orang memutuh keluarganya. Itu semula pula lah. Tak sewi sign lah. Orang yang mutuh keluarga dah. Habis kat tu. Wallahu a'lam. Sikit banyak ada silap lebih kurang itulah. Begitulah. Itu adalah dikurang. Aku kurangkan pada ambil sendiri dah. Hak comel, hak molek. Sama-sama kita doa Allah Ta'ala dapat hidayah taufik. Dapat boleh kita beramal. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali pagi, 3 kali petang bacalah sebagai wirid amalan harian kita. Nombor 2 pula selawat patah sekali dalam hidup we ada juga. Dah tu boleh nak hari kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Radhi selagi. Radhi tu billah 3 kali pagi 3 kali petang untuk selamat kita daripada masa nanti. Jangan tinggal dah. Radhi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hak getak jemuk tai sirat sekali lagi dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Rabbana atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini untuk kita amalan lepas sembahyang 5 waktu sekali 2 kali ikutlah. Ini hubat dia dah panama ni hubat menjadi panok dah titiye hak 3000 tahun tak jadi panjang bukan depa atau seta untuk bagi mereka yang beramal perkara tersebut sana. Mudah-mudahan dah penonton dok dengar pun sama-samalah kita pakat apa nama ni buat amal doa dalam amal hari yang kita dah. Baik, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma rabbana la tuzigh qulubana ba'daitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum man wa'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء 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 من كل داء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك.